jangan terburu-buru kak, jangan, harus yang dinikmati biar momennya itu mendapat begitu kak, biar. Jadi ketemu lagi masih sama aku Ismi. Di tips Maljum kali ini aku mau ngasih tips and trick untuk cara ciuman sebelum ML. Kiss-kissing sebelum ML itu harus banget Popol. Kalau gak kiss-kissing sebelum ML itu kurang kayaknya gitu kan. Sebelum ML itu pasti kalian merasakan dulu gairah, sensasi di antara perempuan dan laki-laki, dan merasakan aku akan kasih 3 kissing yang bisa membuat gairah seksual kalian makin hot popol. So popol, yang pertama itu ada French kiss. Mau tahu caranya? Kalian cukup memiringkan kepala pasangan kalian dan kalian berdua, dan kalian menyentuh bibir dan mengunci bibir pasangan kalian dan memainkan lidah pasangan kalian like this. Seperti itu. Dan kalau lagi French kiss, jangan terburu-buru kak, jangan, harus yang dinikmati biar momennya itu mendapat begitu kak, biar gairah seksualnya semakin menggebu-gebu. Yang kedua Popol, ada single kiss lips atau single lip kiss. Jadi caranya itu kalian cukup dorong pasangan kalian dan tempelkan bibir kalian kepada bibir pasangan kalian, bibir yang bawah terutama, dan kalian tinggal emut-emut bibir pasangan kalian dan kasih sentuhan yang hangat pada pipi pasangan kalian dan pada lehernya sehingga mendapatkan gairah seks yang lebih menikmat. Jangan lupa nikmati lip kiss itu ya Popol. Dan last kiss, kalian bisa menarik tubuh pasangan kalian dan juga cukup saling menikmati ciuman bibir satu sama lain, dan kalian menikmati rangsangan yang ada di dalam leher dan semuanya. Kalian melakukannya dengan lembut, American kissing itu Popol. Jangan heran kalau pasangan kalian minta terus-terusan dan ketagihan dan gairah seksnya makin menggebu-gebu, Popol.